Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya mempunyai sebuah cutter. Nah, kalau ada cutter berarti ada ya sebuah paketan. Ini baru saja datang, baru saja sekitar 5 menit yang lalu. Ini barang ini paketannya dari Jambi. Nah, bisa dilihat ya. Ntar dulu kamera kurang fokus ya. Oke, itu ya, dari Jambi. Dan ini nama dari tokonya, Graha Seluler ataupun Graha Spare Part 3. Nah, ini ada ya, Graha Spare Part 3. Nah, jadi di sini ada sebuah peringatan ya. Videokan proses pembukaan paketan garansi tidak berlaku tanpa tanda bukti garansi video jika segel dan apa ini plastik rusak. Oh, ini jadi disuruh buat video ya. Sekalian saja saya bikin tutorial ya, unboxing. Unboxing ini dikirim oleh G dan T. Mana nih bisa dilihat G dan T. Oke, apa saja isinya, apa saja ini isinya? Sebenarnya cuma satu, saya pesannya cuma satu. Apa sih isinya, penasaran? Oke, langsung saja yang pertama kita obrak-abrik dulu. Ini sungguh luar biasa packingannya itu loh, hebat. Sekarang saya akan buka dulu ya. Dari mulai mana nih? Sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita keliling dulu. Waduh, ini sungguh rapi. Packingannya itu loh saya senang, rapi, aman kalau pakai ini. Nih, kayak ini ya, lagi operasi kulit. Buat apa? Kulit dinosaurus. Ini cutternya saya itu baru juga ya. Waduh, mantap sekali. Ini sebenarnya bahannya itu mudah pecah, jadi makanya dia packingnya rapi sekali. Lihat, tebel banget. Nah, ini buat mainan tuh, gua tuh paling seneng nih kayak gini. Iya, bunyi-bunyi ini kalau zaman SD dulu. Ini dalamnya masih dikasih kayak gitu lagi nih. Apa itu namanya, plastik pelindung kali ya. Nih, iya, kita buka ya apa isinya. Buset, setebel ini. Positif barang itu aman. Nah, ini barang nih, mana ya. Mana ini? Oh, ini ketemu. Dari tadi buka ketemu sama. Lihat, wuh, ini bisa buat paketan lagi nih. Kapan-kapan kalau gua marketing, gua pakai lagi nih. Terima kasih Graha, kau selalu melindungi barang-barangku. Jadi saya nggak cuma satu kali beli ya, berapa kali-kali. Udah kelihatan ya apa yang saya beli? Iya. Iya, ini yang saya beli. Ini notanya nih, saya beli sebuah LCD, LCD tablet nih, LCD-nya. Wow. Terus saya beli buat apa coba? Nah, ini saya beli ini buat ini. Jadi saya punya tab, tapi rusak LCD-nya. Nah, ini mati, blank hitam, minta diganti, makanya saya beli ini biar bisa diganti dan bisa buat mainan. Nah, keren ini. Ini asli ya, apa namanya,
apa ini namanya, packingnya ya, packingnya aman. Ini tebel banget, sumpah tebel banget. Ini baru kali ini gua nemu, biasanya mah tipis. Oke, mungkin cukup sekian ya unboxing kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jika ingin berbelanja dengan packingan yang sangat rapi, silakan berbelanja di Geraha Seluler ya, di Shopee. Saya beli di Shopee, nanti link pembeliannya saya letakkan di deskripsi video ini. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini setelah tadi di unboxing dan dipasang, ternyata LCD ini mengalami ada sedikit kecacatan, yaitu garis. Di sini ada garis, dan di bawah ini juga ada garis. Jadi ada dua garisnya. Nah, ini polanya juga saya nggak tahu. Ini entah gimana, apa entah bisa ditukar apa enggak tahu juga saya. Yang jelas ini ya, baru saja dibuka tadi, ini kardusnya ada garisnya. Kalau tahu kayak gini, nanti tadi saya sambung videonya. Oke, ini ya, garisnya sudah kelihatan, ada dua garis. Nih, jadi di tengah sini ada, dan di bawah sini ada. Oke, nanti coba, ini untung segel ininya belum saya buka ya, dan ini segelnya juga masih belum saya apa-apain, cuman saya pasang, ternyata rusak. Ada dua garis. Oke, coba nanti saya akan tanya-tanya sama si penjual apakah bisa ditukar kembali atau tidak. Kalau tidak ya pasrah dengan keadaan. Orang pembeli jujur itu harus menerima apa yang ada ya. Tapi penjual juga harus gitu sih harusnya. Cuman nggak tahu lah, nanti coba saya hubungin penjual. Oke, terima kasih ya.